Oke, jom saya tunjukkan bagaimana saya, cara saya siap ikan haruan. Oke, so ini haruan kita. Kita hidupkan air. So, sini air. Alright, sekarang nih kita buat yang besar nih lah. Oke, yang kecil nih kita tepi lo. Oke, proses pertama. So, ini adalah proses untuk menyiang membuat pekasam ya. Pekasam haruan. Oke, so proses pertama kita ambil dan kita buang dia punya sisik. Oke, sekarang sudah siap. Oke, ini cara untuk kamu menyiang ikan yang mau menjadi pekasam ya. Kamu potong sebalik nih sirip nih. Oke. Lepas itu kita bilas ya. Ini teknik yang kasih buang dia punya krimnya apa? Nih, saluran darah nih. Kita kena buang nih saluran darah nih. Nah, nampak dia akan jadi merah. Kena buang. Itulah darah yang hanyir. Oke, sekarang ini sudah bersih. Nanti kita akan cuci guna garam dan cuci guna apa? Cuci guna tepung juga. Oke, kita proses dia punya badan dulu. Oke, kita potong, potongan yang saya biasa buat begini lah. Oke, tapi haruan sudah siap, kita bilas ya. Oke, sekarang nih kita bilas ya, hilangkan darah-darah excess. Lepas ini kita akan guna garam ya. Kita guna garam untuk cuci ikan. Oke, jom. Oke, so sekarang nih kita ambil garam masakan ya. Kita bubur. Oke. Bumbu kita gaul ya. Kita bumbu air. Oke, so isikan penuh air, bilas ya. Isi setengah, kita ambil tepung. Oke, sekarang kita bubur tepungnya. Jangan banyak, jangan kurang. Saya buat 2 cup ya. So, kita gaul. Oke, biasanya saya akan sebiar sampai tepung nih akan mendap ke bawah dan air yang jernih ataupun warna kekuningan akan naik ke atas. Oke, nanti saya akan sambung apabila ya sudah siap. Kita letak dalam 10 menit macam itulah. Oke, sekarang kita bidang masakan sudah ya. Sekarang
saya buat video terus lah membuat pekasam. Ini beras dan kita goreng beras nih sampai kuning, tapi jangan besar. Oke, sampai kuning. Oke, jadikan dia sampai warna macam ini. Oke, kamu boleh nampak. Lepas ini sejukkan, kita blender. Jom, kita bilas dulu ikan haruan kita. Kita bilas ya. Ini proses sudah habis, sekarang kita buat pekasam. Oke. Kita letak sini ya. Ya, bersih sudah. Oke, sudah siap, kita toskan ya. Kita buang airnya biar dia menitis sampai dia kering. Oke, jom. Biar air itu menitis ya, buang segala air di dalam yang melekat masih di ikan nih. Oke, selepas itu kita keringkan dia. Dan sekarang kita blender kita punya beras. Oke, so resepi ini adalah blend beras goreng dan garam saja ya. Oke, cukup. Oke, sekarang masukkan beras goreng kita ke dalam blender dan kita blender. Oke, ya. Sudah ya. Beginilah. Oke. Oke, sekarang kita letakkan ya, halus saya. So inilah serbuk untuk membuat pekasam. Mantap. Oke, sekarang kita boleh prepare. Oke, jom. Oke, inilah bahan-bahannya. Ikan haruan yang sudah kita buang ataupun titiskan airnya. Alright, garam. Oke, gula dan beras yang telah digoreng dan telah pun dikisar menjadi halus. Oke, jom kita mulakan. Pisang bukannya? Alright. Oke, sekarang kita ambil kita punya haruan ya. Haruan kita masukkan semua. Alright, sudah masukkan semua. Alright, kita ambil garam. Garam dia 2 sudu saja. 2 sudu macam ni ya. Jangan tanpa banyak. Kurang pun okey lah. Okey, 2 sudu. Alright. So kita gaul-gaul ya dulu. Okey, lepas tu kita bubuh gula. Gula, mama saya kata supaya daging ataupun isi ikan ni dia tidak pecah ya. Jangan terlalu banyak. Oke, okay. Supaya ikan ni tidak pecah isinya. Pastikan tangan kamu bersih, kuku tidak tajam. Oke, okay. Tidak panjang kuku, bersih. Oke, okay. Kita gunakan tangan lepas ni. So kita masukkan beras yang telah dikisar, beras goreng yang telah dikisar ya. Inilah yang utama. Ya, masuk saja. Saya letakkan banyak supaya dia lebih sedap. Lebih mantap ya.
Oke, sekarang sudah jadi. Kita ambil bekas, kita letakkan di dalam, dan itulah penamatnya membuat bekasam haruan. Jom. Oke, kita masukkan ya ke dalam bekas. Kita masukkan. Oke, sekarang kita dapat 2 balang nih ya. 2 balang nih, ikan nih tiap-tiap saya dalam berat 2 kilo 700 gram lah. Oke. 3 ekor ikan saya dapat pada hari ini, pada hari Ahad. So inilah hasilnya. Menjadi bekasam. Alright. So kita tutup. Kita tutup ya. Dan tunggu sehingga matang. Biasanya seminggu ke 2 minggu ya boleh dimakan kita ya. Oke, so hari ini 25 bulan 4 21. Alright, so kita tanda dia punya tarikh dan kita tahu bila dia sudah masak dan kita boleh makan. Alright, so ini adalah bekasam yang sudah siap ya. Kamu hidu tuh wangi ya. Bekasam haruan yang sudah siap. Ini, so ini boleh dimakan dan boleh dijual sudah. Alright. So, ya, yeah, nanti saya mau pack, saya jual. Alright. So di sinilah saya boleh dapatkan keuangan sedikit untuk beli lur, untuk beli serba sedikit makanan. Alright. Oke, okay, jom terima kasih kerana menonton. Saya di DBCM Racing Channel. So hari ini kita dapat 2 balang bekasam. Alright. Dan jumpa di video akan datang. Bye-bye.